choice. Walk in the darkness. Dance with the stars. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Willy dan Maman. Jadi guys, hari ini kita akan memainkan game Mobile Legend lagi guys. Ya, kali ini aku agak ada sedih guys, karena sebentar lagi Mia itu ya. Years later. Ya, ini dia hero-nya Mia. Okay guys, jadi kali ini kita akan memainkan hero Mia untuk terakhir kali guys. Oke. Okay. Karena apa? Nanti saja guys. Sebenarnya agak sedih guys karena kita tidak bisa. Ya. Baiklah guys, jadi sebelum gamenya dimulai, seperti biasa kalian subscribe dulu channel ini karena akan ada giveaway yang menarik untuk kalian. Oke, okay? Jadi sudah ada beberapa yang menang giveaway-nya seperti ini. Oke teman-teman, jadi gue baru aja menang hadiah giveaway 1000 Diamond Mobile Legends dari Koweli Darmawan. Terima kasih ya sekali lagi untuk Koweli Darmawan. Kemudian teman-teman jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya Koweli Darmawan dengan nama Weli Spasi Darmawan. Nice. Oke guys, jadi caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel ini, lalu kalian tinggal follow IG aku yang di sini, nanti aku taruh ya di sini atau di sini. Ya, jadi langsung saja kita ke dalam gamenya. Oke guys, di sini aku main klasik dulu karena kalau di rank aku ngeri gak dapat guys. Oke, kita pakai ini skin style-nya. Oke. Wise choice. Terus ini pakai ini aja. Enggak, kita pakai red tree aja guys. Oke. Langsung saja kita ke dalam game-nya. Welcome to Mobile Legends. Oke guys, kita sudah di dalam game-nya. Di sini pasti Link ambil di line tengah, di mid. Nah, jadi kita ke bawah saja guys. Oke. Jadi kita ini pakai Mia ini untuk menjadi kenang-kenangan terakhir guys. Oke. Nanti pada saat Mobile Legend di maintenance, hero Mia ini ya kemungkinan kita tidak bisa memakainya seperti sekarang lagi. Karena apa? Nanti di akhir video aku bakalan kasih tahu kalian. Oke, oke, ambil ini di atas. Oke, sebentar. Oke, sini. Ambil ini. Oke. Where do you think you're going? Oke. Kita jungle dulu guys, bentar. Oke. Oke, nice. Oke, kita ke sini dulu. Oke. Terus kita ke sini lagi sebentar. Wah, ini gila sih ini mecha ini. One shot, one kill. Oke, sebentar. Wah, ini gila ini. Ini kayak video kemarin kita guys. Jawabnya keselin sumpah. Oke, kita dapat, nice. Kita fokus dulu guys. Oke, di sini kita bikin item ROM biar kita lebih cepat larinya. Wah, ini gila ini. Di jawabnya nih. Oke. Sebenarnya Mia ini kuat guys. Kalau misalnya kita benar-benar bisa pakainya gak, dia ini hebat guys. Jadi passive attack-nya itu dia tuh attack speed, jadi kencang.
Okay, nice. Gak apa-apa. Watch your back. Oke. Kita bikin ini dulu. Oke. Dan ini sebentar lagi buff-nya ini muncul ini. Kita coba curi buff-nya guys ya. Oke, nice. Oke. Sebentar. Oke, ini dia. Hajar. Nice. Oke. Okay. Ya, ada buff-nya, guys. Oke, kita ambil buff-nya dulu. Tidak mau, sorry aja. Kita paling, guys, buff-nya. Oke. Oke, di sini kita ambil ini dulu, turtle. Oke. Wah, ini Johnson-nya. Oke, sebentar lagi kita dapat buff-nya. Oke, nice. Nah, kita ke sini dulu, kita ambil buff merah. Oke. Kita ke bawah. Ini Bruno-nya ini, hajar guys. Nih, kabur dia. Kabur dia. Oke, ambil ini dulu. Terus kita bikin ini. Berserker Fury. Oke. One shot, one kill. Jadi Mia ini kuat banget guys. Kalau misalnya kalian jadi gila sih. Tuh. Gila gak? Tuh. Oke, hancurin turret-nya dulu. Nice. Oke. Sebentar lagi buff-nya ada nih, guys. Oke. Kita ambil lagi buff-nya. Oke. Dapat guys buff-nya, guys. Gak bisa. Nyeselin emang Serena ini guys. Oke. Oke, hancurin lagi nih buff-nya. Maksudnya turret guys. Sorry aja bro. Oke. You can't run from my arrow. Oke. Hajar. Nih, kalian lihat ini. Nice. Gila gak tuh? Oke, sebentar. One shot, one kill. Kita kesini lagi. Tuh kalian itu kalau misalnya pasifnya itu bertambah nih. Itu meningkatkan attack speed. Itu gila banget Mia ini. Tuh kencang banget guys.
Tuh. Gila gak? Bukannya ngaco, tapi emang gila. Where do you think you're going? Tuh. Gila kan? Oke, gak dapat, gak apa-apa. Oke. Kita hancurin turretnya. You destroy the turret. Okay, sebentar. Ini dulu. Nice. Nah, di sini. Kita boleh lah beli ini, terus item lock-nya kita jual. You can't run from my arrow. Nih, kalian lihat ini, betapa gilanya hero Nia ini, guys. Where do you think you're going? Nih, kalian lihat ini, betapa gilanya hero Nia, guys. Tuh. Oke, sebentar. Berbahaya, guys, karena ada Selena itu, nah. Oke, dia masuk. Oke, hajar. Oh, gak bisa. Oke, sebentar. Pulang dulu. Pulang dulu, berbahaya, Bung. Oke. Oke, ambil ini. Ini ada buff, guys. Oke, kita ambil buff. Aduh, ini gila ini Nek Johnson-nya. Ambil buff dia. Gak bakalan aku kasih. Aduh, dapat ya. Oke, ini ada buff. Oke, kita curi buff-nya Link. Kita curi buff-nya Link. Where do you think you're going? Oke, kita ambil buff-nya. Woo! I can hit you and let you die in a mile away. Marah dia. You can't run from my arrow. Oke, ini bisa ini. Kita hajar. Aduh, mati guys. Oke, gak apa-apa, hajar, nice vision. Mantap, double kill. Nah, di sini seharusnya bisa ini, end ini. Oke, nice. Wah, gila ini jawabannya. Oke, guys, jadi kita sudah hidup. Langsung saja kita ini. Kita ambil ini dulu. Nah, setelah lagi buff merahnya ada. Kita ambil buffnya. Oke, kita ambil buff merahnya. Oke, dapat. Kita ambil ini dulu. Oke. Nah, ini sebentar lagi kita war ini, guys. Oke. Where do you think you're going? Nice. Duh, kena. Gila tuh, lihat pedih gak dong. Kalian nggak sendiri, guys. Pedinya tuh minta ampun, guys. Mia ini, guys. Jadi tuh kita harus mainin passive attack-nya. Passive skill-nya. Dia GG gitu. Tuh.
Gila gak tuh? Wow, hampir mati guys. Gila. Oke, sebentar. Bentar. Oke. Oke, kita ambil buff merahnya dulu, guys. Oke. Oke, sudah nih. Seharusnya bisa nih kita hajar nih. Save fake nih, guys. Oke, save fake gak nih? Save fake. Gak bisa. Bantu, woy. Aduh, diajar habis. Oke, okay, kita sudah hidup. Langsung saja, guys. Kita hajar nih mereka nih. Seharusnya kita sudah kuat ini. Oke, sebentar. Kita ambil buff merah dulu. Biar kita lebih kuat ini, guys. Oke. Langsung, guys. Kita hajar nih, guys. Gak usah takut, guys. Bruno. Nih, Bruno. Gila gak tuh? Tuh. Balik dulu, bro. Tuh, gila. Peti, guys. Oke, sebentar, ini ada Selena-nya ini. Oke, sebentar. Berbahaya ini, guys. Ada Selena-nya. Nice. Oh, Link-nya hebat, guys. Oke, double kill. Waduh, gak bisa, guys, efek. Susah. Oke, menang, bro. Gila gak sih? MVP dong. Tuh, dia guys. Tuh, gila. Nah, kita lagi dulu guys, teman-teman kita nih. Oke, nice. Nah, jadi kenapa aku bilang Mia ini kita pakai terakhir kali? Nah, karena sebentar lagi Mia akan di-refarm oleh Moonton, guys. Jadi skillnya itu berubah, guys. Skill pasif, terus skill 2 itu bakalan berubah. Mungkin ada skill 1 sama skill 3 ada berubah. Mungkin aku gak terlalu perhatiin. Nah, tapi Mia ini salah satu hero yang akan di-refarm oleh Moonton. Terus hero yang lainnya lagi itu ada si Auro Eudora dengan Silong, guys. Nah, dia di-refarm oleh Moonton. Kita lihat saja, guys, berapa hebatnya nanti mereka bertiga ini. Karena mereka bertiga ini adalah hero awal di Mobile Legends. Oke, jadi ini. Kalau misalnya kalian tanya build-nya, ini aku pakai build-nya kayak ini. Ini. Oke, seperti ini, guys. Nah, kalau misalnya sudah jadi nih, yang sepatu jungle ini, yang attack jungle ini kalian bolehlah ganti dengan ini, sayap ini. Nah, sepertinya sudah oke sih seharusnya. Oke, terus emblem. Nah, emblemnya aku pakai emblem assassin seperti ini yang Moonton punya. Ya, seperti ini, guys. Movement speed. Ya, seperti inilah emblemnya. Oke. Jadi guys, segitu saja gamenya untuk kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan kalian juga harus jaga kesehatan kalian. Karena ya kita tahu pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga cepat berakhir guys ya. Oke, see you the next video. Bye bye. Tapi sebelum itu ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye bye. Salam.
gamers.